Ketua DPD Pemuda Perindo Kota Samarinda menempelkan stiker Pemuda Perindo ke salah satu pedagang bakso di taman depan Masjid Islamic Center Samarinda setelah merekrut pedagang bakso menjadi anggota Partai Perindo. DPD Pemuda Perindo Kota Samarinda tidak memandang latar belakang warga yang hendak bergabung ke Partai Perindo. Seperti halnya perekrutan yang dilakukan DPD Pemuda Perindo Kota Samarinda kepada pedagang di sekitar taman depan Islamic Center. Di antaranya pedagang bakso keliling, pedagang rujak hingga pedagang minuman yang sehari-hari berjualan di taman tersebut. Depannya mungkin bisa merubah nasibnya orang kecil lah, seperti saya gitu. Karena semua namanya partai atau politik itu tujuannya sama. Tujuannya sama, ingin memperbarui Indonesia ini yang jadi Indonesia yang baru. Tapi bagaimana? Ya karena saking banyaknya permasalahan di negeri ini, akhirnya ya dampaknya kembali ke rakyat. Perekrutan anggota baru, pedagang kecil atau UMKM, karena sesuai program Partai Perindo yang lebih mengedepankan pedagang kecil untuk semakin sejahtera. Kedepan DPD Pemuda Perindo Kota Samarinda terus melakukan perekrutan anggota baru kepada masyarakat Samarinda tanpa mengenal latar belakang pekerjaan anggota baru tersebut. Dari Samarinda, Mas Karyadiansyah memberitakan.